Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun ay hadha faslun. Ini suatu fasal. Wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Ini ya? Wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Dan setiap barang yang harus dijual beli, setiap barang yang sah dijual beli, jaza rahnuhu sahlah gadainya. Ini kita duduk lagi dalam bab gadaian, atau disebut sebagai ar-rahnu. Setiap barang yang boleh dijual beli, maka barang tersebut juga sah digadai, dijadikan sebagai barang gadaian. Ar-rahnu ni ataupun kita sebut gadai, dari segi bahasa maksudnya as-subut, tetap, barang yang tetap. Dari segi istilah syarak, bila sebut kata gadaian, bermaksud menjadikan satu-satu barang itu sebagai dhaman, sebagai jaminan di atas hutang, sekiranya hutang tersebut tidak dibayar. Makna satu barang itu kita letak sebagai jaminan untuk bayar hutang. Ada kemungkinan hutang itu tidak dibayar, ataupun kita takut orang yang meminjam itu tak bayar hutang dia, maka kita minta dhaman, minta jaminan. Apa dia jaminan? Bagilah. Dia peletak bagi. Itu panggil gadaya. Ataupun boleh jadi juga kita sendiri yang nak meminjam. Kita nak meminjam, kita takut demo tak agak. Jadi kita pun bawa barang gilto, supaya demo bui pinjam ada barang itu sebagai jaminan. Itu disebut sebagai ar-rahnu ataupun gadaian. Cuma di tempat kita ni, bila sebut kata gada ni biasanya mah lah tau. Mah lah. Kalau hok ar-rahnu bank Islam, ar-rahnu koperasi, waktu tu dia terima hanya emas sahaja. Dia tak terima selain mah. Kalau kita nak pergi gada, telefon, kereta, dia tak bui lah. Dia hanya terima mah sahaja. Itu syarat dia letak lagu tu. Dari segi hukum tak ada masalah. Apa-apa barang yesoh dijual beli, maka sah digadai. Ada pelbagai yang tidak boleh dijual beli, maka tidak boleh digadai. Misal barang tak boleh jual beli ni, kita tengok dah dalam bab al-bai', bab jual beli di awal fasal ataupun kitab muamalat ni dulu. Iaitu bab jual beli tu antara benda yang tak boleh nak jual beli ni adalah benda-benda najis. Jadi benda najis itu tidak boleh digadailah. Nah. Ataupun benda hok tidak ada nilai. Orang tak beli. Beras sebutir, kurma sebelah. Tu orang tak jual beli. Bukan kalau jual beli pun tidak sah. Jual beli ke apa beras sebutir. Tu. Bapa boleh pakai ke tak tu? Boleh ambil manfaat ke tak? Tak boleh beras sebutir ni. Mana ada manfaat, no masuk, no masuk nasi, mana boleh beras putih. Maka beras putih tak boleh dijual beli, tak boleh juga digadai.
syarat soh bagi gadaya ni mesti bagi ia boleh dijual beli. Kalau manfaat pun tidak soh, mesti bagi kita nak gadai tu ain bagi, dia sejenis bagi. Kalau manfaat kita boleh digadai. Contohnya gadai manfaat ni, kalau manfaat ni jual beli boleh, tapi gada tak boleh manfaat. Supaya kita pergi minta orang nguru tu kan, kita pun bayar 50 ya upah dia nguru. Waktu tu kita bayar gapo tu? Bayar manfaat. Dia tolong uruk kita, kita buat kelip bagi pun. Kita bayar tu bayar manfaat. Nah. Kita pergi sewa rumah bayar 300 bulan bayar sewa. Mana bagiannya? Tak ada, kita bayar manfaat. Nah. Manfaat ni boleh dijual beli. Tapi dia tak boleh digadai. Dia mesti gada ni bagi kita letak. Kalau manfaat tak boleh. Ambo nak pinjam 1000, ambo gada kedegak ambo. Dia gada kedegak dia. Tak ada lah bagiannya. Cuma kedegak dia. Kalau dalam masa sebulan ambo tak boleh bayar 1000 ni, nah, ada meroyak nak suruh ambo rukah pokok ko, nak suruh mesin rupuk ko, ambo buat. Ambo gada kedegak ambo. Tak boleh. Nah, dia mesti gada tu bagi. Ada bagi tu mesti bagi Yesus dijual beli. Kalau tidak sah dijual beli tak boleh. Beras putih, buah kurma sebelah, bagi-bagi wakah. Bagi wakah mana boleh jual beli. Masjid, tapuk masjid, tanah ia telah diwakah, bangunan ia telah diwakah, mana boleh jual beli. Nah. Ada satu kejadian. Satu pondok. Pondok moden lah ni. Pondok baru buka. Dia buat style pondok lah. Kemudiannya bangunan pondok tu dijual. Mana orang nak duduk pondok kat, boleh belilah pondok dia buat tu. Mudi ni jual. Mudi pondok ni start lah. Dia boleh dia jual bangunan pondok tu. Sebutir pondok tu 90 ribu ke, sebutir pondok tu 100 ribu ke. Jadi ada satu orang ni dia beli. Dia beli nak duduk pondok ke, bayarlah 90 ribu ke berapa tak ingatlah. Dia pun bayar. Bawa dia duduk situ, baru pecah cerita. Kata pondok ni, seluruh pondok ni sebenarnya dibuat dengan duit wakaf. Mana orang wakaf tu untuk buat bangunan pondok, untuk beli tanah pondok. Jadi dia buat pondok tu dengan duit wakaf lah. Tiba-tiba dia jual pula. Siapa nak berasa nak duduk pondok, RM90,000 dia jual. Mana boleh jual dia mau buat pondok tu dengan pitih wakaf. Tiba-tiba pergi jual. Dia mau nipu pecah segitu tu kak. Bersoal siasat lah. Bersoal siasat. Dia mudi pondok tu atas mula pitih dia. Dia tahu kata salah lah maknanya tu dia di atas mula tu. Ni buat kerja tidak amanah. Tidak amanah. Bagi wakaf tidak boleh dijual beli. Masjid, tanah masjid, tapuk masjid, bangunan masjid ni pun. Tak kedai kata satu masa nanti nak roboh masjid ni, nak besar. Jadi bekas bekas runtuh hair tu panggil apa? Engkau mana dia roboh ni ke? Batu-batu tu. Apa? Ko. Hako roh. Hai panggil hako. Hako tu pun tidak sah dijual beli. Tak boleh jual beli. Moga dia bagi wakaf je, dibina dengan duit wakaf. Duit orang ramai. Bagi musabbal. Bo nak besar masjid dia pun perutu. Jadi hakku panggil dah. Tiba-tiba mari satu orang tawa nak beli. Ni. Banyak tu, sisa runtuh tu. Hakku tu amun nak beli ah, amun bayar, amun nak nambung tanah hamba. Nak nambung nak kata dah. Dia nak nambung tanah dia kata amun bayar.
tu tidak sah dijual beli. Tak boleh jual beli. Untuk mengaji hukum kan? Oh, beres. Dia mau nak bayar berapa? IJK pulak. Kau pakai serbe. Kau pakai serbe. Kisnya tak kerti hukum. Kena cermat sikit lah. Dia tidak boleh dijual beli. Bahkan masjid ni, walaupun diruntuh ke sekalipun, sisa runtuhnya tu, hakku tu tadi, masih dikira sebagai masjid. Dia tak boleh nak letak ikut dia, tak boleh. Dia kena buat tambung tanah masjid juga, tak apalah. Pergi tambung di atas tanah masjid, tak apa. Nak tambung atas tanah orang ke apa, tak boleh. Sebab walau dia runtuh sekalipun, dia tetap hukum sebagai masjid. Nampak? Sebab tu kalau bicara bab taharah, bab bersuci, antara hak kita boleh guna untuk bertayamum ni adalah debu tanah kan? Debu tanah guna untuk bertayamum. Tiba-tiba debu tanah tu adalah debu tanah masjid. Stai masjid sampai dulu lah kata ni. Masjid jenis buat dengan tanah liat tu. Jadi kat tanah liat ni ada apa ni, debu lah. Dia gosok tu kat tu, ambil debu lah. Debu tu haram dibuat tayamum. Sebab apa? Sebab bangunnya masjid. Nak buat tayamum tak boleh. Nak guna buat bersuci tak boleh. Pasal bangunnya masjid. Sah tak sah tu khilaf ulama pula lah. Tapi perbuatan dia, dia pergi ambil. Dia pergi gosok debu tu. Jenis bangunnya tanah liat lah ni. Dia pergi gosok debu tu. Dia pergi ambil sebahagian daripada bangunnya masjid untuk buat tayamum. Haram, setengah pendapat sah lagi, cuma haram saja. Setengah pendapat haram lagi pula tidak sah lah tayamum dia. Bangunnya masjid ni lain hukum sikit lah. Bagi-bagi wakaf kapek masjid, dia masjid ni 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun adalah tempoh masa dia tu tukar kapek. Pas kapek hok lama ni, kapek lama ni bagi wakaf ni, mana boleh nak dijual beli. Bagi wakaf tidak sah dijual beli. Apa? Tiba-tiba kapek lama dia pergi jual lain pula. Gomolek lagi tu gak kapek lama dia pergi jual, mana sah jual beli. Kapek lama tu nak kita mana? Ikutlah, nak lapik atas dia pun boleh. Kalau nak kekal pahala orang lama, ada orang dulu wakaf kan. Kalau buai gak habislah. Agih dia tu putus dah lah. Jadi tak sewi putus pahala orang tua kita dulu hok wakaf kapek tu, lapik atas dia boleh. Ataupun tak boleh jual beli, di atas surah ke. Kita tanya mana-mana surah nak pakai, ambil lah. Ambil secara percuma lah, tak boleh jual beli. Ni pergi jual, pergi diskaun pula. Tak apalah kita pergi diskaun ke bagi lama. Diskaun gapanya, jual pun tak boleh. Pengurus saya tu kena orang pandai juga. Bak hukum hakim tu kena nanya khabar juga. Moga sabit dengan masjid, sabit dengan bagi wakaf ni, ada hukum khusus pula. Dia ada bak khusus pula bak wakaf ni. Tak boleh nak buat ikut dia, tak boleh. Itu kita kecil atas mazhab kita lah. Kalau duk buat mari mazhab Maliki ke apa ni, panjang cerita pula tu. Ini kita kecil atas mazhab kita. Baik. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Segala barang yang boleh dijual beli sahlah digadai fid duyun pada nak mendapat ke hutang. Gadai ni letak barang orang buih hutang, buih hutang pitih. Kalau dia wi tu wi barang, hak ni tidak masuk dalam bab gadai. Ambo nak pinjam piti 1000, ambo nak gadam mutu ambo. Kita pun letak mutu, dia tak wi piti 1000.
Dia tanya, 1000 tu mana buat gapo? Nak buka basah, jual go. Gini aku wi basah lalu. Aku tak wi piti lah, pakai wi basah. Tak jadi. Dia tak jadi gada itu. Gada ni dia mesti wi piti. Nah, mesti piti juga. Sebabnya bak gada ini dimasuk ke dalam Quran, Allah Ta'ala letak bak gada ini dalam bak utai. Ke ayat paling panjang dalam Quran ke ayat utai. Dalam ayat utai tu surah Baqarah tu, dalam ayat utai itulah diletak ke bak gada. Bermaksud gada ni kena tukar dengan utai, dengan piti. Dia tak boleh tukar dengan bagai, tak boleh. Ambo gada mutu, ambo no keto, tak boleh. Ni mesti nak piti lah. Gada mutu nak piti. Ambo gada baju ni, ambo nak kain pelekat, tak boleh. Gada baju nak piti lah. Nampak? Barulah masuk dalam bab gadaya. Kalau letak baju nak letak bagai, nak ko selain piti. Baju ko, nak keto ko, nak mutu ko. Itu bukan masuk bawa bak gadaya pun. Orang tak panggil gadah lagi tu. Mesti fiduyun pada mendapatkan utek. Itu syarat soh gadaya mesti diberi itu, diberi utek. Syarat kedua, soh gadaya ni mesti kedua-dua pihak mengetahui sifat bagi gadaya. Dia mari gada ni gapo dia? Kalau kata dia gada mah, mah 91 ni ko, mah 999 ko. Kena wi nyata molek. Kalau tak tahu sifat barang yang digadai, maka gadai tersebut tidak sah. Dia mari letak barang dalam kotak, amo nak gada mugo ni. Nak piti 1000. Gapo dia ni? Ai tak boleh buka ya tu. Adalah barang tu. Gapo dia? Ah tak boleh buka. Tak tahu, maka gada tersebut tidak sah. Mesti diketahui sifat bagi gadaya. Dan mesti pihak yang nak berhutang tu dia tahu berapa dia akan dapat. Ni ambo nak gada goni ni. Ambo nak minta 1000 boleh ke? Orang ni pun tengok boleh lah 1000. Barulah akad gada. Dia tak boleh pergi gada dengan tak tahu berapa. Dia letak bagi, amun nak gada gun ni, ikutlah, dia mau nak berapa. Tiba-tiba dia mau ni pun terima gada. Lepas tu kat, Allah, duit 1000. Tak jadi. Mesti dinyata ke, amun boleh wui 1000 bagi ni, baru akad. Saya gada lah, mah ni, dengan utah 1000. Saya terimalah gada ye nyo, gitulah. Mesti diketahui sebelum akad. Dia syarat tiga dalam masalah gada, mesti hutang itu berlaku secara langsung. Tidak sah untuk hutang yang akhirat. Maknanya kita temu dengan orang kita nak pinjam piti, letak bagi, gada dia bagi, dia pun wi piti. Sama sedah situ lalu dalam satu majlis itu. Dia tak boleh untuk hutang yang akhirat. Kita letak bagi gada dulu. Meletak kata mah ni untuk ambo gada, ambo nak pinjam 1000. Tapi ambo tak siap ambil lah ni piti. Ambo nak berhutang nanti minggu depan. Itu tidak sah sebab dia gada untuk hutang akhirat. Apa? Hutang minggu depan. Tapi orang ni kata ambo tak ada piti lagi ni. Cuma gak bagi gada ni ambo ambil dululah. Nanti 2-3 hari lagi ambo ada piti, ambo wi piti. Tak boleh. Gada mesti berlaku secara serentak. Serah terima bagi. Gada dia di WPT selalu. Tak boleh esok-esok kage tak boleh. Walaupun dia gugur dalam akad, akad ni boleh menyebabkan batal. Contoh dia gugur. Dalam akad tu saya gadalah bagian ni mah ni dengan hutang 1000 ya. Orang ni pun kata dia gugur. Saya terimalah gadayanya. Piti 1000 bui esok. Ya bui esok. Kutih akhirat. Walau dia royak dalam tu bui esok, tapi dia gugur ya dia bui lalu piti. Cuma dia kata bui esok. Dalam akad dia.
Yang mana oguan no eso, ogoga wila lue. Ali giguga terbatal akad tadi. Kena akad semula. Nah. Kalau dia kata yeso tapi dia wilalu batal. Kalau dia kata wilalu tapi dia yeso pun batal akad tu. Saya gadalah kata mah dengan hutang 1000. Saya terimalah gadaiannya dengan hutang 1000, saya bui tunai builo ni. Gabak-gabak klik nyok nyok nyok. Eh mana piti 1000? Esok-esoklah. Pun batal juga akad tadi. Nah, kena akad semula. Apa? Walaupun dia gurau sekalipun, nak terbatalah akad tu tadi. Hutang ni ada 3 jenis dah. Dalam bab muamalah, hutang ada 3 jenis. Hutang yang paling lemah dipanggil hutang jaiz. Hutang jaiz ni hutang yang paling lemah. Bapa dia dikatakan hutang yang lemah sebab dia boleh dibatalkan bila-bila masa. Nah, hutang yang lemah. Hutang lemah bermaksud hutang yang boleh dibatalkan bila-bila masa. Itu dipanggil hutang jaiz. Contohnya seorang ni dia kata, siapa jumpa kucing hamba, hamba wi 10 riyal. Jadinya kalau orang tu jumpa kucing dia, ada orang jumpa kucing dia, dia butel lah dengan orang tu 10 riyal, dia kena bayar lah. No. Tapi dia panggil hutang jaiz sebab tu wei dia ni boleh batal bila-bila masa. Tiba-tiba dia duduk menengung mula, biar tak jadi. Orang kata nak 10 riyal tu tak jadi, dia boleh batal bila-bila masa. Selagi tak jumpa kucing dia tu. Siapa nikah dengan hamba, hamba wis kata butih. Mana jadi hutang lah. Kalau ada betul orang nikah dengan dia, dia berhutang dengan bini dia, kata sebutih. Tapi dia boleh batal bila-bila masa. Selagi tak nikah. Hamba umum tu, hamba batal tak jadi. Bila-bila masa. Tu dia panggil hutang yang paling lemah. Sebab selagi tak terlaksana syarat dia, selagi tu dia boleh batal hutang. Selagi tak terlaksana dia kata orang nikah dengan dia tu, tak terlaksana orang nikah tu, dia boleh batal bila-bila masa. Ini hutang jaiz, hutang yang paling lemah. Hutang yang kedua, ini gagah sikit. Dia panggil hutang lazim. Hutang lazim. Hutang lazim ni dipehok orang hok berhutang, ya, di pihak orang berhutang dia tak boleh batal. Tapi di pihak tua penerima pitih tu, ya, boleh batal. Contoh hutang lazim ni, mas kahwin. Mas kahwin. Seorang lelaki nikah dengan satu orang perempuan, mas kahwinnya 1000 riyal katalah. Mas kahwinnya 1000 riyal. Dia pun nikah dua ni. 1000 riyal tu tadi dia buat hutang. Mas kahwin 1000 riyal hutang. Boleh hutang, tak ada masalah. Nah. Dia buat akad nikah lah. Aku nikahkan dikau dengan si fulanah binti si fulan dengan mas kahwinnya 1000 riyal hutang. Nah. Dia pun aku terima nikahnya. Dengan dia nikah tu dia hutang lah. Dengan bini dia 1000 riyal. Nah, mas kahwin tu hutang ni hutang lazim. Dia tak boleh nak batal sebab dia nikah dah. Tapi di pihak bini dia, bini dia boleh batal. Nah, kalau tiba-tiba bini dia minta cerai sebelum daripada jima. Nah, siap nikah tu ke? Dia butel lah ni dengan bini dia. Bini dia pun minta cerai. Tak sah pula untuk lelaki dia sebelum daripada jima. Bila sebelum daripada jima bini minta cerai, untuk lelaki dia pun cerai, maka mas kahwin yang tadi 1000 riyal dia hutang tu jadi batal. Bukan dia batal. Bukan dia yang berhutang tu batal, lelaki tu batal tu. Dia tak ada kuasa nak batal. Yang lepas nikah aku tak sewi 1000 riyal. Tak boleh. Memang kena wi pasal mas kahwin. Tapi kan hok puai ada kuasa batal. Lagu mana dia minta cerai? Sebelum daripada jima. Dia pun cerah tu kan, maka mas kahwin tu tak perlu, tak perlu dibayar. Tak payah bayar lah. Itu hutang lazim. Sebelum pihak saja boleh batal, sebelum pihak lagi tak boleh batal. Dia gagal sikit. Yang ketiga disebut hutang sabit.
Hotel Sabit ni hotel paling gagah lah. Nah, tak boleh batal sama sekali. Dua-dua pihak tak boleh batal. Iaitu misalnya mas kahwin selepas jima. Dia dia jima dengan isteri dia. Nah, lepas tu cerai. Bini dia minta cerai tapi jima dah. Walau cerai sekalipun mas kahwin tu tetap jadi hutang. Tetap dia kena bayar walaupun dia kata cerai dah. Cerai dah hamba tak dia bayar pun. Dia jima ke dah? Ada, dia kena bayar. Tak boleh nak batal alik bini walaupun bini tu sendiri minta cerai apa, tak boleh nak batal alik dia dia pergi cerai apa, tak terbatal hutang tadi. Tetap juga dia butang. Nampak? Itu dia panggil hutang sabit, hutang yang tidak boleh dibatalkan sama sekali. Kalau pas ni kita berhutang dengan orang ni, masuk alih hutang mana? Pinjam BT 100, nak pakai minggu ni. Orang pun wui 100 kita. Masuk hutang jaiz ke, lazim ke, sabit. Sabit. Kalau sabit tak boleh batal dua-dua pihak. Mana tuwe utek, tuwe bitih itu nak halal pun tak boleh. Itu kalau sabit, dua-dua pihak tak boleh batal. Nah, dia nak halal pun tak boleh. Boleh halal tau. Orang tuwe utek tu nak halal boleh. Boleh tau. Itu dia masuk alih utek lazim sahaja. Nah, tiba-tiba tuwe dia mau nak batal tak boleh. Maka dia ambil dah bitih. Nah, kita jumpa utek nak batal tak boleh. Ambil dah bitih, kaya 100. Tiba-tiba kita jumpa tuwe utek, ai bitih 100 baru ni tu kawin pinjam tu batal eh. Batal mana-mana bayar lah. Nah, biar akhir kau batal. Boleh gitu? Oh, sedap gitu, butek-butek kita batal. Mana boleh kita batal. Tapi tuwe utek boleh batal. Bitih mu pinjam 100 hari tu gini lah. Aku halal. Aku halal batal. Utek jadi tak ada utek. Atau kata utek lazim sebelum pihak ya. Boleh batal. Nah, hutang jaiz ni dua-dua pihak tak ada hak lagi, tak sakut gapo lagi. Nah, alik dia boleh batal. Siapa jumpa kucing hamba, hamba wing upah 20 ya. Bila-bila masa dia boleh batal. Orang pun tak jumpa lagi kucing dia, butek ke mana? Tu hutang paling lemah tu. Dua-dua pihak boleh batal. Hutang lazim ni satu pihak sahaja boleh batal. Hutang sabit dua-dua pihak tak boleh batal. Nah. Idza istaqarra thubutuha, setiap bagi yang dijual boleh digada untuk dimiliki hutang, untuk dia berhutang. Apabila tetaplah hutangnya fi zimmah, pada zimmah. Pada zimmah ni pada waktu gadaya lah, pada zimmah, pada tanggungnya. Kegada ni ada waktu gadaya dia. Dalam masa 3 bulan contohnya hamba tak boleh bayar hutang. Bagi tu milik demo lah. Jadi ia dikata ke bagi tu bagi gadaya fizimah, pada waktu gadaya tersebut sahaja. Katalah 3 bulan dia wi masa. 3 bulan hamba tak boleh bayar, maka bagi tu jadi hak demo. Jadi dalam masa 3 bulan ni bagi tu disebut sebagai bagi gadaya lah. Dia letak mah, dia letak kata mah cici mah, cici mah tu bagi gadaya. Lama mana? 3 bulan. Habis tempoh 3 bulan dia menitok mari bayar, cici mah tadi bukan bagi gadaya dah. Dia jadi milik tuan hutang dah. Dia nak jual apa boleh, dia nak pakai dia apa boleh. Nah, sebab sudah menjadi milik tuan hutang tu, tuan pitih tu, bukan lagi bagi gadaya. Apa-apa royak lagu tu tu. Sebabnya selagi satu bahagian tu disebut sebagai bahagian gadaya, maka kita tuwe hutang ni, hak memberi hutang ni, kita hanya menjaga amanah sahaja. Orang letak cicimah, cicimah tu bagi orang lagi, cuma kita jaga amanah sahaja. Dia memai gada kita selagi dia nama bahagian gadaya. 3 bulan kita pergi tepu, 3 bulan tu bahagian gadaya, mana bagi orang lagi, kita hanya jaga amanah. Maka bahagian ni dah kata bahagian orang, okay? Tak boleh kita nak pakai, tak boleh kita nak jual, tak boleh. Kapan-kapan pakai cicin. Oh, guna mu haji cicin baru nampak tu. Eh, bahagian orang okay, gadah ni.
Guan ada mau pakai bagi orang gada. Nah, bagi gada ni bagi orang. Okay. Cuma letak di kita. Kita kena jaga sahaja, tak boleh pakai. Nah. Guana tu Haji mutu baru nampak tu. Ai mutu orang gada ni, pak bawa mai kedai kopi dulu. Mana boleh bawa mutu orang? Okay. Nah, jaga amanah sahaja. Nah, tiba-tiba dia bawa pak kota baru lana. Nah. Ya. Nah, tu dia tak kisah dengar lafaz bolehlah. Kalau tu dia memang lapar. Aku letak mutu ni, gada mutu ni munak naik, naiklah. Kalau tu dia lapar, tak apa. Tapi kalau tu tak lapar tak boleh. Nah, dia tidak lafaz pun dengan lidah dia kata suruh pakai. Dia hanya suruh jaga, jaga molek tu. Tak boleh selagi dia tidak lafaz. Apa? Mesti dengan berlafaz sahaja, dengan sengkau pun tak boleh. Mudah-mudahan ni kawai kena lama doh. Kalau kawai pakar pun tak apa ni. Dia ada sebut ke doh? Dia bui pakar, tak ada sebut. Cuma kita skor sahaja. Tak kira dia marah kawai pakar. Kawai bui pinjam 3,000 dah dia. Tak kira dia marah. Itu skor sahaja. Main tak kira gitu. Nah, itu tak boleh. Dia tak soh lagi. Betul. Kalau tiba-tiba bagi gadai itu punah kerana kita pakai, maka wajib kita ganti bagi itu semula. Punah kerana kita pakai, wajib kita ganti semula. Tapi kalau punah bukan kerana kita pakai, waktu tak wajib ganti. Dia mari tinggal mutu 3 bulan kan. Kita jagalah tudung gitu kan. Biar duduk situ lah, duduk luar rumah tu. Lepas 3 bulan dia mari bayar hotel tu kan. Ini ambil mutu dia start kong bateri. Dah 3 bulan. Nah, kong bateri kita kena ganti. Tak payah ganti. Nah, sebab bagi tu bagi dia. Nah, bukan salah kita, kita tak ada pakar gapo, maka tidak kena ganti. Nah. Ya banyak lagi isu gadaya ni. Ya, lagu mana pula kalau tua dia ni, tua pemegang gadai ni. Dia pergi atas dah bagi gadar. Tiba-tiba orang yang berhutang ni kata tak ada lagi bagi. Tak ada terima. Nah. Dia bayar hutang tu kat. Mutu atas tu. Eh atas dah ke? Mana tak ada pun. Eh kawan pergi dah baru ni. Kau sangat remoh. Suruh letak rumah remoh. Ha, kawan tak ada terima tu. Ha, nak buat kan? Nah. Siapa dia kena ganti bagi ni? Adakah kita kena ganti ataupun tak perlu? Kita atas ganti. Nah. Maka kena tengok. Kalulah kita ada saksi. Kita ada saksi bahawasanya bahagian ni memang kita segah dah kepada tuan dia, maka tak perlu ganti. Tapi kalau tak ada saksi, maka kita kena ganti. Nampak? Emang ni ui piti bayar dah piti. Mutu ni kan ada mutu ni. Gini dia tadi yang mutu lung giatah rumah kawan. Kita pun giatah lah rumah dia. Kapa-kapa ilik. Ha, dia klik, eh mana mutu? Eh, kau atas dah tadi tak tangga rumah remo. Ni tak ada ni. Ha, jolok kau remo ni. Ha, maka kena tengok. Kita pergi atas tu ada saksi kita. Ha, kena ada saksi sekurang-kurangnya 2 orang. Eh. Ha, dia, kalau ada saksi, ni saksi ni. Dia mau diri tengok, kau pergi letak dah tangga rumah remo. Ha, kalau ada saksi, tak payah ganti. Nah. Tapi kalau tak ada saksi, wajib kita ganti. Bagi. Apa tak? Berarti kalau tak nak suruh bagi, kena ada saksi. Kena ada saksi. Nah, kalau tidak tiba isu bagi, kita tak ada saksi, kita kena ganti lah. Bagi. Hukum lagu tu. Hak balik tu dia ni pula. Takut demo tu nipu eh. Hak berhutang. Nah, bagi ada sangat. Nah, saja dia nak buat isu. Dia kata tak terima lagi. Nah, dia kata kita tak atas lagi. Di balik tu dia, kena akad supoh. Nah, balik tu dia. Tu akan kena arah ke akad supoh. Mu akad supoh bahawasanya betul bagi tu mu tak terima lagi. Nah, dia pun akad supoh, saya bersupoh dengan nama Allah, demi Allah. Nah, bahawasanya bagi ni memang saya tak terima lagi. Okey, nama ni akad supoh, direk. Ah, mu ada saksi ke tak? Mungkin atas bagi tu. Ada saksi ni, 2 orang saksi ni. Ah, bila ada saksi, tak payah ganti. Kira setan gitu. Ah, dia tanggung diri lah. Ya, sebab dia mau bagi ke dia tu pun sebenarnya tu tanda dia mau harap dah.
Nah, dia mau sanggup dah tanggung risiko. Tiba-tiba hilang, tanggung dia. Nah, siapa suruh dia mau bagi bagi dia? Dia mau agak lah tu. Kalau dia mau tak agak, jangan wipet dia lagi. Nah, dia mau giwi, tiba-tiba hilang, dia mau ni ada saksi. Tak payah kata. Nah. Tapi kalau orang ni tak sesuk pun, nah, cik lah yang nipu. Nah, betul pun tak terima bagi lagi. Betul tak ada lagi bagi. Nah, supoh. Ay malah gitu, supoh. Nah, cik tu yang nipu tu. Nah. Tapi kalau dia supoh, tu akhir kena tanya. Mau ada saksi ke tak di atas? Tak ada saksi. Tak ada saksi kena bayar. Pasal kuat alik dia lah. Pasal dia supoh lah. Kita saksi tak ada. Nampak? Dia nak atas bagi gadaya ni, pastikan kena ada dua orang saksi. Timbul isu bakit, tak kena alik kita lah. Nah. Walaupun sama-sama saing pun. Nah. Orang duduk baluh ni, kisah saing ke tau? Saing baluh ni. Kalau orang suku sakat ni tak balah petai lagi. Tak kena mata hidup nak balah ke apa? Ha. Jadi balah ni saing lah. Ha. Tu tak boleh duduk main buah. Oh saing kita tak okey lipat juga. Ha. Saing lah lipat ni. Ha. Orang suku sakat ni tak kena mata hidup. Ha. Banyak nak lipat ni saing lah. Ha. Kena ada saksi molek. Ha. Tu dari segi undang-undang kalau timbul isu berbangkit. Ada soalan. Gitu situ dulu tumma qala al-musannif walir rahini ar-ruju' fihi ma lam yaqbid. Wallahu alam. Soalan dia mau tanya ni. Bolehkah bayar hutang dengan tanah? Yang bolehkah bayar hutang dengan tanah? Nah, di maknanya orang berhutang lah ni. Orang berhutang dia nak bayar. Tidak bayar super janji. Janji bayar dengan piti lah. Sekala dah. Tiba-tiba. Tak boleh bayar dengan piti. Kira dia nak bayar dengan tanah. Adakah boleh? Dia maksud tanah sini. Berkali tanah ada gerai tu lah dia. Kalau orang atas lori je tanah ke? Ni. Tanah selori. Tanah ke dah? Tanah je kau. Dimaksud sini ni nak bayar dengan tanah ada gerai tu lah. Seka kau, seluk kau tau. Tu. Jadi dia nak bayar hutang dengan tanah. Kira dia nak uwi tanah lah kau demo ni. Bayar hutang ni. Kalau tidak ada perjanjian. Masa berhutang tidak ada perjanjian pun nak bayar dengan gapo. Cuma nak pinjam piti. RM5,000 nanti kawai bayar. Gitu ya. Biasa. Maka ia dimaksudkan kalau tak ada perjanjian, tak ada royak nak bayar dengan gapo, maka kena bayar tu ialah bayar dengan pitih lah. Ada klik kepada hak asal. Dah kita berhutang pitih, bayar pitih lah. Nah. Tiba-tiba, siapa masuk nak bayar dengan pitih tak boleh. Di demo ni pun nak tukar bayar dengan tanah. Adakah boleh? Maka kena dapat ke persetujuan daripada tuwe pitih tu lah. Tuwe hotel tu. Ambo tak boleh nak bayar ni dengan pitih ni. Ambo bayar dengan tanah boleh ke tak? Sebab hak asal kena bayar dengan pitih. Maka wajib minta persetujuan dia. Kita tak boleh nak paksa. Nah. Ambo tak ada pitih. Ikut demo. Kalau ada tanah yang sekeping. Demo nak ambil. Tak si tak so. Tak si kira halal. Nah, tak boleh. Mana boleh paksa. Pasal kita pinjam pitih. Dia asalnya kena bayar dengan piti lah. Nampak pun nak paksa dia. Ada ke buat kerakir yang gitu. Tapi ada kereta yang putih. Piti nak bayar tak ada. Ada kereta putih. Dia mana ambil. Tak sih tak sah. Kira halal. Oh sedap ni dia pula. Padahal dia buta. Tak boleh. Wajib minta persetujuan tuwe piti tu. Amun nak tak ada piti nak bayar. Amun nak bayar dengan tanah boleh ke tak. Kalau dia kata tak sih. Amun nak piti juga. Maka wajiblah kita kehe pitih juga. Dia jual tanah kalau lagu mana. Tapi kalau tuan hutang tu kata beres dengan tanah pun tak apa, barulah boleh. Dia boleh dibayar hutang ni dengan apa-apa bagi yang sah dijual beli. Sama juga. Apa-apa bagi sah jual beli, bayar dengan beras pun boleh, bayar dengan tanah pun boleh, bayar dengan kereta pun boleh, asal sah jual beli. Kalau tanah wakaf tak boleh lah. Maka tanah wakaf tidak sah jual beli.
Tidak syarat bayar tu dengan pitih juga, cumanya wajib minta izin daripada tuan hutang sama ada dia setuju ke tak. Pada mana pun bayar dengan tanah. Nah, apa kena buat kira pula lah. Tanah dia bayar dengan hutang tu adakah berpadanan ke tak? Hutang 5000 ya. Bui tanah go 90000. Ini nyanyi alik alik orang berhutang lah. Gaya berhutang 5000 tak ada pitih nak bayar, ada tanah sekepingnya. Dia pergi wui tanah tu untuk bayar hutang. Tanah ni go 90000. Orang berhutang ni 5000 ya. Maka kena nyucumulah lah. Tua-tua pitih tu kena nyucumulah lah 85000. Ini nyuculah. Dia tak boleh buat tak sin nyucu gitu. Kalau tak sin nyucu, maka dia tak boleh terima tanah tu di awal lagi. Tanah ambo ni go 90000, hutang ambo 5000 ya. Dia mau kena nyucu 85. Ambo tak ada piti 85 nak nyucu. Kalau gitu tak boleh terima tanah lah. Dia mau jual dulu tanah dia, nanti bayar hutang 5000. Dia tak boleh gini kawai terima. Nyucu kawai tak sin. Tak boleh. Pasal hutang tu 5000 sahaja. Kalau dia terima juga, jatuh dalam riba, riba al-fadlu. Nampak? Tanah ni ke berapa? Ke 90. Dia kahwin butang, dia membutang berapa gitu? 5,000 ya? Oh, mujur utung alik kahwin dia tu gitu. Nah, dia terima juga tanah tu, jatuh dalam riba, riba al-fadlu. Riba al-fadlu. Tak boleh. Mesti nyucu semula berpadanan dengan harga. Itu kena beringat juga. Takut jatuh dalam riba. Allah Ta'ala.